hari Bapak Ibu, Nabi dalam satu perjalanan musafir bersama sahabat, kebetulan ikut dalam rombongan Nabi, iring-iringan onta yang disebut dengan kafilah, ikut di situ satu orang wanita. Wanita ini dia bawa ontanya. Kebetulan onta yang dibawa, yang dimiliki si wanita ini, ontanya udah tua. Maklum, onta tua kan gak bisa cepat larinya. Sehingga ketika rombongan ini semangat jalan, dia ketinggalan terus. Maklum, ontanya udah tua. Maka si wanita ini merasa kesel dengan ontanya sendiri. Sehingga terucaplah kalimat laknat buat si onta. Ontanya dilaknat. Ketika dia melaknat ontanya, Bapak Ibu, terdengarlah oleh sahabat. Dilaporkanlah oleh sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu wanita yang di belakang kanjeng Nabi itu melaknat ontanya. Kalau begitu, keluarkan itu onta dari iring-iringan kafilah. Jangan ikut iringan ini. Keluarkan. La tashabuna. Jangan bergabung dengan kami. Naqatun mal'una. Onta yang dilaknat, yang dikutuk, jangan. Keluarkan." Kenapa? Tahu tidak laknat itu apa, Bapak Ibu? Laknat itu permohonan, doa, permohonan kepada Allah supaya Allah mengeluarkan yang dikutuk, yang dilaknat dari rahmat Gusti. Allah yal'an, Allah, semoga Allah ngelaknat ini. Berarti kita minta kepada Allah, ini dikeluarkan dari rahmat Allah. Sementara dalam Quran dikatakan, "Wa rahmati, inna rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu luas semua kebahagiaan. Ketika kita minta kepada Allah, "Ya Allah, ya tolong ini dilaknat." Berarti kita minta ini dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika yang dilaknat itu memang berhak, pantas untuk dikeluarkan dari rahmat Allah, maka ini akan dikeluarkan dari rahmat Gusti kalau dia pantas. Tapi kalau ternyata yang dilaknat itu tidak layak untuk keluar dari rahmat Allah, artinya dia masih berhak, masih layak mendapat rahmat Allah, maka laknat yang ditujukan kepada ini akan berbalik kepada yang melaknat. Kita melaknat itu pantas tidak? Kalau pantas, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari rahmat Allah. Tapi ternyata kalau ini tidak pantas untuk dikeluarkan dari rahmat Allah, maka dia akan berbalik, laknat itu akan berbalik kepada orang yang melaknat. Sehingga orang yang melaknat inilah yang akan kena kutukan dan akan dikeluarkan dari rahmat Gusti. Makanya mukmin tidak melaknat.